bentar. Teman-teman media tetap semangat. Kami ingin memberikan bentuk empati dan rasa terima kasih kami kepada TNI yang telah dengan menjaga kesatuan dan persatuan NKRI dan juga protokol kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dan khususnya di Provinsi DKI. Saya atas nama pribadi sebagai masyarakat biasa mengucapkan sekali lagi terima kasih dan semangat untuk TNI. Nah, atas dukungannya kepada Kodam Jaya, ya, umumnya kepada TNI yang selama ini sudah melaksanakan tugas dalam rangka menjaga, ya, dari penanggulangan protokol kesehatan, ya, yaitu COVID-19 yang selama ini kita sedang memerangi. Kemudian dalam rangka juga mendukung pemulihan perekonomian, sehingga dari beliau beserta rekan-rekannya mendukung program dari TNI yang selama ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perintah dari pimpinan yang tergabung dalam PDMPK, yaitu dari Pol PP, kemudian dari Polri, termasuk dari elemen-elemen komponen masyarakat lainnya. Ya, jadi dukungan ini luar biasa, sehingga kita tentunya akan lebih semangat lagi kita di dalam bekerja.